Pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jambi mendorong agar pemerintah daerah maupun pihak swasta dapat membuat suatu destinasi wisata di Jambi ini. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jambi mendorong agar pemerintah daerah dapat membuat suatu destinasi wisata yang dapat mendorong minat masyarakat luar untuk datang ke Jambi. Ketua PHRI Jambi, Yudi Gani, menyampaikan bahwa ini merupakan tugas bersama antara pemerintah daerah dan pihak swasta bersama dengan PHRI untuk saling bersinergi dalam membangun destinasi wisata yang ada di Jambi agar dapat lebih meningkatkan minat masyarakat luar untuk datang. Dirinya juga merekomendasikan agar adanya hotel bintang 3 di kota Jambi. Hal ini dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk dapat melaksanakan event-event yang berbasis nasional. Yudi Gani juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat menerapkan aturan yang sama bagi para pengusaha yang bergerak di bidang perhotelan dan startup. Mengusir kejenuhan kami yang sudah sekian puluh tahun ada di industri hotel di kota Jambi, Provinsi Jambi khususnya, membuang kejenuhan bagaimana orang ini bisa stay tidak hanya satu malam, tapi bisa dua malam, bahkan tiga malam. Dan juga kita harus bisa memberikan jawaban untuk apa mereka jalan tinggal dua malam, tiga malam kalau tidak bisa melakukan sesuatu. Oleh karena itu, ya, PHRI juga mendorong bagaimana baik pemerintah maupun pihak swasta ya, dapat membuat suatu destinasi-destinasi buatan. Apalagi yang kayak kita ini di kota Jambi ini sangat terbatas, tadi lahannya sudah terbatas. Mau yang seperti apa destinasinya, belanja, destinasi belanja kamu belum menarik, nggak kayak Tanah Abang. Ya kan misalnya seperti itu kan, cuma Jamtos, cuma udah masih kurang menarik. Yang menarik mungkin masyarakat dari kabupaten kota, bis-bisnya rame di Jamtos. Kalau orang luar masih belum menarik lah ya. Tapi itu menjadi suatu PR bersama, ya bagaimana kami stakeholder, PHRI, ya kan coba juga membantu pemerintah dari sisi yang sebelah mana nantinya tentunya untuk penciptaan daripada destinasi-destinasi buatan, ya kan lumayan ada Danau Sipin yang sudah ada di Kota Jambi, ya kan ada hal-hal lain yang apa mungkin bisa kita gali dari kearifan lokal masyarakatnya. Sandi, JEK TV, melaporkan.